Dan sekarang kita bakal langsung meluncur ke tempat dyno test, guys. Oke, guys, jadi ini dia ZX25R yang kita tunggu-tunggu. Yang kemarin kita garap, sekarang semua sudah terakit, guys. Dari body, mesin, dan lain-lain sudah naik, guys. Jadi ini udah bisa jalan dan udah bisa dipakai, guys. Nah, ini motornya kemarin udah di Indrayan juga, guys. Jadi hari ini kita bakal OTW dyno test. Tapi sebelum dyno test, kita bakal ganti olinya dulu, guys. Nah, ganti olinya itu kita bakal pakai full power katana, guys. Jadi ini dari Ipon. Jadi ini makainya 2, sekian, guys. Jadi ntar lagi kita ganti oli dulu, guys. Habis itu baru ke tempat dyno testnya biar tahu berapa hasil dari setelah kita dyno test, guys. Itu sih, guys. Jadi tetap aja pantengin ya, guys. Oke. Oke, guys, jadi ini ZX25R ini udah habis diganti oli, guys. Seperti yang kita lihat barusan, ini udah pakai oli Ipon full power katana, guys. Jadi ini takarannya 2,2, guys, ya, karena nggak ganti filter oli juga. So ini juga kemarin udah selesai di Indrayan. Nah, kemudian karena selesai Indrayan, kita ganti oli pakai full power katana. Dan sekarang kita bakal langsung meluncur ke tempat dyno test, guys, biar kita bisa tahu seberapa sih perbedaan motor ini sebelum dan sesudah kita engine tuning, guys. Oke, pantengin aja terus video kita, jangan di skip-skip biar kalian tahu gimana hasil dari garapan kita. Oke, guys, stay tune dan tetap pantengin aja. Let's go. A few moments later. Teman-teman, jadi garapan ZX25R dari Integrates hari ini sudah selesai, dan kita juga barusan sudah nonton untuk dyno test yang tahap kedua after engine tuning. Kemudian, nah, di sini kita main-main bentar nih di grafiknya nih. Jadi gimana nih hasil dari dyno test setelah di engine tuning? Oke, jadi untuk setelah di engine tuning kita mendapatkan horsepower 54 dan torsi 23. Bisa dicek di video sebelumnya. Ini perbedaan kita sekarang melihat dari grafiknya. Nah, grafik yang ini yang kita tentukan, bukan dari horsepower, jumlah horsepowernya, tapi kita melihat dari grafiknya. Dan ini sudah sesuai dengan permintaan dari customer kita yang sudah puas juga untuk engine tuningnya di Integrates. Untuk lebih ekstrim lagi, untuk engine tuningnya bisa kita hajar lagi. Oke, sekian, terima kasih. Jadi sebenarnya gitu sih, teman-teman. Jadi yang tadi agak sedikit grogi sih barusan jelasinnya. Jadi
Mimin jelasin lagi kalau hasil dari dyno test ini sudah sesuai dengan keinginan dari owner pemilik CR25R ini. Jadi kalau misalnya kalian mau garap motor, misalnya kalian mau minta lebih ekstrim lagi, kita pasti sanggup. Karena ini untuk jadi ownernya ini mintanya ya segini, jadi kita bisa segini aja. Kalau mau dia minta ekstrim lagi, ya kita main ekstrimin lagi teman-teman. Jadi itu dia sih teman-teman, thank you buat kalian yang udah nontonin garapan CR25R ini dari awal sampai akhir. Nah, thank you banget. Jangan lupa support channel ini Tegerage. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jadi itu aja sih dari Mimin. Nanti untuk garapan lainnya pasti bakal Mimin bikinin lagi untuk video YouTube-nya guys. Oke, salam Tegerage. Thank you guys.